Umum mengetahui sejak semalam hangat diperkatakan apabila pelakon Zul Ariffin memuat naik sedutan babak panas dalam drama Perempuan Itu. Bagaimanapun, video tersebut telah pun dipadam dan pelakon itu ada memuat naik satu video pagi tadi memaparkan dirinya bertepuk tangan dengan kapsyen kembali bekerja. Seperti sudah dijangka, rata-rata netizen seolah masih belum berpuas hati dan meninggalkan komen kecaman pada perkongsian tersebut. Lebih mengejutkan, video dimuat naik yang itu mendapat lebih 53,000 like dan lebih 10,000 komen daripada netizen. Di ruangan komen, rata-rata netizen mempersoalkan mengapa dia memadam video babak panas berkenaan. Malah, ada yang memberi komen sindiran mungkin sudah dapat kesedaran sehingga memadam video tersebut. Terdahulu, Zul dikecam teruk oleh netizen selepas memuat naik sedutan babak panas dalam drama berkenaan memperlihatkan pelakon berbadan sasa itu sedang mendukung pelakon Siti Harissa dari depan. Malah, terdapat babak agak menggairahkan di mana Harissa menyuap wipe cream ke dalam mulut Zul sebelum dia menghabiskannya.